dari tadi barusan si Hafiza itu lagi telepon adenya. Adek aku. Adek kamu. Iya. Jadi karena dia lagi mau masak nih ceritanya. Kita tuh hari ini mau bikin konten, masakan yang. Iya. Jadi, tapi bukan aku yang mau masak sih, lebih tepatnya kayak kamu masakin aku dong. Ya udah aku masaknya Indomie deh. Tapi Indomie bukan Indomie biasa kan? Iya, kayak ada adalah dikit lah. Iya, ini based on TikTok. Kok gak sih lihat resep-resep tengah malam terus lapar banget terus kayak kita kirim-kiriman gitu. Ini enak deh kayaknya, ini enak bener deh. Jadi tapi kita gak ngerti bahannya apa aja makanya jadi ada satu keju nih. Devi tuh nggak tahu itu keju apa karena warnanya tuh agak kuning banget. Tapi gue tuh tahu, gue tuh kalau misalnya ngeliat kejunya tuh gue tahu. Ya, tapi namanya tetap kamu nggak tahu dong. Dia cheese mozzarella yang. Enggak mozzarella, kalau mozzarella, oh kalau udah dingin tuh kering. Oh bukan, keju biasa berarti. Ya udah. beda. So aku mikir dari semalam ini keju apa ya? Masa bilangnya, mas mau beli keju oren lu nggak? Iya jangan bilang cari sendiri mas, keju di mana cari sendiri. Ih takutnya salah, ntar dulu ya, pokoknya kita tunggu jawabannya. Ini challenge jadi istri belum sih? Enggak juga sih. Jadi Devi mau masakin aku, kita lihat aja. Devi itu enak nggak sih masakannya? Sekarang kita mau beli dulu bahan-bahan belanjaannya. Kita mau ke supermarket lah, pokoknya terdekat bahan-bahan masakannya apa aja. Karena ini bukan Indomie biasa, ini Indomie spesial, keju karena spesial. Pokoknya kita lihat ya nanti enak apa enggak. Ayam bisa masak kan? Gak tahu bisa apa enggak, kita coba aja lah, namanya juga eksperimen ya gak sih. Kalau gak enak makan ya Pian, hargain lah. Jahat banget. Enak pasti, gue yakin. Oke guys, ikutin kita terus ya. Guys, akhirnya kita dapat keju setelah tadi nyari sama mbaknya. Gak tau yang mana, terus ini juga jauh beli kulit punggung dia. Sekarang kita nyari bahan yang lain, kita cari Indomie. Terus sama, ini apa lagi sih? Ada mentega. Mentega. Mie instan. Sama kayak kalau ada, apa? Cabai gitu. Cari ini. Tapi itu belum slice, Iya, ini yang gak di slice. Iya, ini kering slice. Keju kuning. Oren bang. Iya pak. Oke, aku gak sopan nama. Oke, kita cari yang lain. Bereksperimen, kalau menurut resepnya sih nggak ada pakai susu ya. Jadi kita bikin pakai susu. Coba deh. Kita lihat idenya Hafiza ya. Tapi gede ya. Ya apa ya. Nanti kalau nggak habis kan bisa taruh di kulkas. Soalnya tuh kayaknya yang no flavor ya. Oh nggak sih, bisa kalau minum. Bisa kan? Lada, cabai kering. Ya, maksudnya kayak kita tuh emang harus nanya sih ya. Iya, mendingan nanya daripada nyari. Iya sih. Tapi kan disitulah bentuk seni ya. Bentuk usaha kita. Usaha. Nah, kayak gimana ya? Tahu kan nama yang lain? Tuh sapu. Tuh kasih Diki tuh ada sapu. Tuh makanya bilang sama Diki kalau mau beli apa-apa tuh hero. Aku jadi promosiin ya. Tau. Udah nih, kita udah beli keju. Mie instan. Oh iya, mie instannya. Kita gak mungkin masak ini tanpa mie instan. By the way, yang kornya cuma kornet sama keju ya? Sama telur. Iya, telur. Banyak.
gede banget. Itu ada expirednya, jangan lupa. Kamu memang di rumah tiap hari. Sampai 3 Januari. Enggak, maksudnya si Ucup, si Diki kalau mau masak. Bilangin tapi ya. Mie instan. Nih. Gak ngerti kita tuh udah lah, lidahnya lidah Indonesia. Udah lah. Apalagi aku. Karena dia malu-maluin banget. Jadi setiap ada tamu di rumahnya kan emang belum jadi ya. Gak ada apa-apa, gak dikasih minum tamunya. Terus tadi kita tuh berantem gitu gara-gara aku tuh gak enakan orangnya. Oh, Spin. Orang mau lewat. Maaf ya. Sorry. Kok gue bahasnya? Kan dia bule. Iya, lupa. Dah. Lagi ya? Boleh gak? Teh pucuk gitu. Oke. Okay. Ya emang... Teh pucuk kalau sampai gak jadiin gue BS sih parah. Gue tiap hari minum teh pucuk. Minumi di sebelah sini, Kak. Jumbo. Oh, maaf ya. Mau kan pada masakan gue yang enak banget ini. Indomie goreng jumbo. Oke. Oke, guys. Udah kelar semuanya. Sekarang kita tinggal bayar. Okay. Udah kan ya? Udah. Apa lagi? Ntar dulu, aku tadi mikir. Teh pucuk. Gak bisa, itu gak bisa ditinggalin. Manapun, pokoknya tetap teh pucuk. Mana? Di sana ada. Minuman gimana? Ya? Di sana, sana. Itu buah ya, Pian? Iya. Saus di sini ada. Saus? Iya. Mau pakai saus lagi gak? Saus, kecap. Boleh deh, kan. Saus cabai extra hot. Di sana, Nay? Di sini banyak ya? Banyak? Iya, sama banyak kecap banyak. Ya? Yang belibis kalau Bang Chen nih, kalau ini belibis parah enak banget. Belibis saus. Mas, kalau teh pucuk gimana ya? Pucuk nomor 11. Oh, 11. Kecap asin apa kecap manis? Manis lah. Asin gak sih? Manis yang mau beli dua-duanya aja untuk stok. Ini ya. Bangun ya, enak. Manis banget. Ya udah. Biar sama aja gitu sepasang. Ya, ya udah. Teh pucuk 11. Nomor 11. Aduh, Nuta. Bang. Kemana itu dia? Tau gue, waduh. Mana dia? Ada di sini lagi, Fenpong. Tadi aku udah nemu loh. Apa? Teh pucuk. Aku mikir apa? Keripik kita belum ada. Ya, teh pucuk dulu. Pucuk dulu. Bahannya cuma indomie, keju, susu. Susu enggak, edisional. Iya, edisional, apalagi ya? Cuma indomie, cuma instan. Mentega, keju. Keju, susu, udah. Sama robek. Ya, keberatan, jadi yuk kita masuk. Yaudah, kita masuk.